dijemput sama papa, kita lagi makan di Tahu Sumedang. Aku di sini biasanya pesan bawang jagung, cireng sama gorengan lain. Terus ini nasinya aku pesan ayam goreng. Halo, buddy. Gemas. Dari kemarin 3 hari aku cuma di rumah gara-gara ada jerawat. Aku nggak mau nunjukin. Aku malu. Jerawat tuh segede kacang. Kayak bisu. Kita udah sampai di bakso. Bakso apa? Gresik Surabaya. Sebenarnya ini bukan kuliner Samarinda ya. Aku cuma kangen aja sama makanan ini. Mari kita makan. Nah, ini baksonya. Ini rasanya masih sama kayak dulu. Yang beda apa, Dim? Ada yang beda nggak? Gedenya. Lebih besar aja ya. Size-nya lebih besar baksonya. Iya, pas aku pulang 3 bulan lalu aku nggak makan ini dan aku nyesel. Enak banget. Setelah 30 menit kita makan, kita makan ada setengah jam nggak sih? Akhirnya habis juga. Makannya sambil ngobrol. Dan di sini tuh nggak pernah sepi, coba. Dari tadi tuh banyak banget. Di sebelah kiri juga ada ruangan buat makan. Wah, penuh. Kita ke kampus, mau ngapain nih ke kampus? Kita kangen kampus. Hai, ini kangen banget. Ini salah satu makanan yang aku kangenin. Dulu kita kuliah, tahun berapa sih, Din? Udah ada cobek? 2010 kayaknya ya, 2010. Dari 2010 sampai 2014 hampir tiap hari kita makan di sini. Muka udah kayak cobek. Sekarang udah 2017. Sekarang udah 2017 dan masih pingin makan di sini. Ini ada di wilayah kampus Universitas Mula Warman. Selamat makan. Yeay, akhirnya yang ditunggu datang. Jadi Mama Tahir ini tiap sore sekitar jam 4 atau jam 5 beliau selalu lewat depan rumah. Ini jualan wadai, banyak banget yang dijual. Ini daftar-daftar harganya. Udah kangen banget. Yeay, antaran tetap dan apa nih? Kue pare. Ini adalah salah satu kuliner Samarinda yang aku kangenin banget. Aduh ya Allah. Jadi rasanya ini nggak cuma manis, tapi ada gurih-gurihnya dan dalamnya ini pisang. Ini yang hijau, dalamnya kelapa. Kalau beauty blogger biasanya gini. Mantap. Hari ini aku mau jalan, mau makan apa yo? Aku rencananya mau makan pisang gapit. Selalu saja teman. Sekarang aku lagi ada di Forfo. Ini namanya Warkop Forfo. Warung kopi Forfo dan menu andalan di sini adalah pisang gapit. Ini kangen banget aku makan pisang gapit karena selama setahun setengah aku tinggal di Depok tuh nggak ada yang namanya pisang gapit. Bener nggak sih di Jakarta tuh ada nggak sih pisang gapit? Karena aku nggak pernah nemuin. Ini aku pesan pisang gapit roti bakar. Selamat makan.
Nah, kalau yang ini aku lanjut makan di rumah karena tadinya mau makan di sana tapi takut nggak habis kalau pesan dua porsi. Ini aku bungkus yang rasa coklat keju. Ya Allah, enak banget. Jadi nggak cuma di Jakarta doang yang macet, Samarinda juga sama. Tapi sebenarnya sih ini emang jam bubar kantor. Jam 5:13. Nah, jadi ini juga salah satu makanan yang aku kangenin. Ini apa yo? Kalian bisa tebak nggak? Ini adalah tahu tek-tek. Ini letaknya ada di Jalan Kemangi. Kalau yang tahu Karpotek pasti tahu tahu tek-tek di sini. Karena dia tuh rame banget. Ini aja udah ngantri. Yes, ini dia penampakan dari tahu tek-tek. Sebenarnya tahu tek-tek ini ciri khas dari Jawa Timur ya kalau nggak salah. Cuma di Samarinda ini banyak banget. Sekilas tahu tek-tek sama persis kayak ketoprak. Cuma bedanya kalau tahu tek-tek dia warna bumbunya lebih gelap karena pakai petis dan nggak pakai bihun. Eh, enak banget ini. Mari kita makan. Oke, kuliner selanjutnya, aku lagi pingin makan nasi kuning. Sebenarnya aku pengen nasi kuning ikan haruan, tapi karena kesiangan aku nggak kebagian. Jadi ini aku belinya nasi kuning daging. Ini aku pergi sama mama, tapi doi nggak makan. So, diet kali ya. Ini ada di Jalan Yosudarso. Nah, sebenarnya tempat nasi kuning di Samarinda yang enak tuh banyak banget. Cuma kali ini aku lagi pengen nyobain yang di depan pelabuhan. Oke, jadi malam ini kuliner terakhir yang bakal aku cicipin sambal gami khas Bontang. Gue udah gak sabar, yuk. Oke, makanannya udah datang. Ini gami kerang. Oh, panas. Sorry. Siapa yang kerang? Patin. Ini ikan patin. Nice. Mak. Cumi. Cumi satu di sini ya. Solo aja bos. Cumi. Ih, kenal dia ya? Itu apa mas? Udang. Siapa yang udang? Yang udang siapa? Kasih mas. Siapa? Gak ada yang udang. Ayam kerang. Iya, gak ada yang udang mas. Nah, jadi yang bikin unik adalah dimasak di atas cobek. Sebenarnya sih yang ciri khasnya lagi adalah gami bawis. Jadi bawis itu adalah ikan. Cuma gue gak terlalu doyan ikan, jadi gue pesennya gami cumi.